Bismillahirrahmanirrahim. Okey, okey, bye bye ikan. Ikan kecil kita lepas. Memang membuak. Tengok dia je gelombang ni dia yang dapat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kita nak pergi memancing. Ini adalah laluan untuk pergi ke Ubud memancing. Okey, bagi yang nak mencuba boleh. Sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Hai, tengok geng. Hari ini aku nak tunjuk cara-cara memancing dengan menggunakan umpan kila kawasan ni. Mungkin tempat lain umpan ni tak kila, tapi di sini memang kila lah umpan ni. Jangan berlengah-lengah lagi. Tekan bukit. Lalu aku naik basikal bukit ni. Hari ni sebab aku kayuh tangan, aku naik motor lah. Kaki bagi rehat. Ini adalah bukit yang kedua. Ni dah sampai. Jangan berlengah lagi, kita siapkan barang-barang pancing kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mancing, kita bersihkan kawasan-kawasan ni dulu. Banyak sampah ni. Kita impun sini dulu. Kalau nak tahu, ini salah satu tip macam mana nak dapat ikan. Okay, kalau kita jaga alam, ikan pun suka dengan kita nanti. Ni. Tak laya mancing. Okeylah, okeylah. Tak tahu apa. Memang tak tahu apa, tak ada. Kecoh ni. Okey, ni kita pakai umpan udang hidup. Cara meletak udang. Udang tu. Ha? Udang tu. Ya. Ada. Tengok pelampung tu tenggelam. Okey. Sikit. Dapat juga akhirnya. Ada besar. Ada juga yang besar. Ada besar punya? Ada. Ni lepas balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, bye bye ikan. Ikan kecil kita lepas. Si. Panggil kawan eh. Tak dengar eh. Dengar dia ikan. Ikan tak apa. Mancing ni paling penat, menunggu lah. Aku dah cuba dah, aku guna gewang. Dah tak mau ikan kat sini. Sekarang ni aku guna teknik pelampung. Umpan tengah air. InsyaAllah berhasil ni. Memang membuak! Tengok dia je gelombang ni dia yang dapat ni. Oh, hebat terbaik. Oh, macam ni. We'll be right back.
Oh my god. Oh. Balik. Tak tahu ikan apa ni. Oh yo. Besar si bas ni. Oh. Okay. Wah, Lali dia dah timer kan ni. Cepatlah pasang. Aduh, YB ya, dah pasang pun tak nak balik. Okey. Memang puas hati ya, bang. Tapi dia duduk di hali sini tak dia? Hmm.